kembali lagi bersama kita. Sekarang dalam rangka Go Story. Jadi kita mau ke mana, Pak? Kita mau ke Burj Khalifa. Di sana katanya ada taman yang ada kudanya ya. Demi melihat kuda. Demi melihat kuda. Yuk, kita ikuti keseruan kita. Let's go. Akhirnya nyampe juga di salah satu tujuan utama kita demi melihat kuda. Dan ini dia kuda, harus ke sana ya. Nah, itu sebelah sana tuh kelihatan tuh kuda itu, warna putih, warna hitam, warna coklat. Sekarang istirahat dulu, kita capek banget udah naik sepeda dari kesini ayah sampai kaki lo sampai sinyal GPS pun tidak ada gitu ya, dan kita nggak tahu ini di mana sebetulnya. Pokoknya ada kuda aja. Oke, begitu keseruannya di lapangan kuda. Lapangan kuda, tapi kita belum berhasil melihat kudanya nih, harus ke sana ya. Mau ngeliat kudanya, kita lihat dulu yuk. Cobain dulu ya. Oke, yuk. Siap. Oh, banyak banget ya, Masya Allah. Buruk. A few moments later. Setelah khusus apa ya naik. Tuh, dapat segini. Asik. Ini rasanya enak banget, tadi udah dicobain. Yang jatuh ya, cobain tadi. Kriuk, terus banyak banget airnya dan rasanya tuh seger ya, manis campur esem gitu. Ini nih, buat Ade, udah dicuci. Ini buat Ade udah cuci nih. Nanti udah cuci. Gimana? Tadi langitnya, Pak. Luar biasa. Jadi ternyata tekstur bentuk pohon apa tuh kayak gitu ya. Jadi si dahannya sih kelihatan kecil-kecil, tapi ternyata kuat banget. Nah, cuman bagian atas itu kita jadi susah menembus ke atas karena si dahan-dahannya itu dia pada mepet-mepet gitu. Cabang ya. Pada cabangnya tuh pada deket-deketan. Jadi kayak yang kalau yang gendut-gendut susah naik ke atas. Jadi dia nggak akan bisa gitu-gituan tak bisa. Aku aja udah lumayan ini. Cuci dulu, Kak. Tapi ya seru banget karena kita dapat apel gratis kuliah dan enak banget. Serius. Yaudah yuk kita lanjut perjalanan kita. Kita cari tempat istirahat, tempat makan siang. Dessertnya juga udah ada ini, apel ya, gratis pula ya kan. Dapat berapa kilo sih. Oke, let's go. Akhirnya kita menemukan juga tempat istirahat untuk makan siang. Lihat pepohonan rindangnya luar biasa. Terus kita juga duduk di log-log kayu gitu ya, batangan kayu yang
Ini kayaknya bekas tebangan sih. Buat tikar. Tahu lah, pokoknya mah kita yang penting bisa buat duduk juga, terus teduh juga, kita bisa makan siang di sini, ya. Oke? Okay? Oh, sushi boleh. Boleh. Mana aja boleh. Sama aja kok rasanya. Cuma yang bentuknya enggak. Apa? Hah? Kerupuk. Halo Kang Teh. Nah, ya kerupuk ya. Enggak pernah nyangka gitu. Di tengah kota terbesar kedua di Inggris. Banyak banget hutan-hutan seperti ini. Jadi kita udah ngejelajahin sekitar berapa ya? 1-2 ya? 2 area hutan lah. Jambak. Yang lucu tuh ada pertemanan dengan kota. Pertemanan kuda. Pertemanan kuda dengan kota. Terus memang area trekking, jogging gitu. Kalau kita kan di Bandung, kalau pengen ke peternakan kuda tuh harus ke Lembang kan? Ya bu. Khusus gitu kan? Khusus gitu, bukan di tengah kota gitu. Terus, countryside gitu kan? Countryside. Bapak tuh sebenarnya waktu nyari-nyari park, melihat yang park ini tuh. Tapi karena ngeliat 5, sekian kilo, mil. Ini gak kerasa kan? Besi henti hila. Ternyata gak kerasa ya? Ternyata gak kerasa. Emang udah biasa. Kemarin kan kita dari jaraknya yang pendek dulu, terus maju tiap minggu tambahin lagi keluarnya satu ujungnya sekarang. Kan sebetulnya ini 2 kali lipat kita ke reservoir ya. 7 kiloan lah ya. Bolak balik 10 kilo. Ya 7 kilo sekali jalan. 5,5. Sekali jalan 7 kiloan. Bolak balik 14-an lah. Sudah nyampe rumah, bubu babu sudah capek, makanya kakak yang depan ya, yang lupa nonton video kita ya, bye bye.